Hao. Halo, semuanya, kita ketemu halo, 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 modul 10 yang bertemakan Chinese Food, halo, 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 adalah cash, halo, adalah bayar pakai gesek antara kartu kredit atau debit. halo, 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 ada uh, Linmu dia sedang uh, membeli makanan ya jadi dia sedang berbicara dengan pramu saji pramu saji di sini bahasa Mandarin kita bilangnya Fu Yuan Fu Yuan nah dialognya seperti apa sih kita lihat sama-sama ikuti lau sebaca ya Qing Wen Nin Yao Shen -me? Wa Yao Yi Wan Mian Tiao Nin Yao Da, wanda, shi, wanda. da wanda. Artinya apa sih? Si pramu bertanya terlebih dahulu. Permisi, Anda ingin memesan apa? Uh, saya ingin memesan satu mangkuk uh, bakmi. Mientiao itu artinya bakmi. Mie, noodle, Iwan itu satu mangkuk. Ni niao tawan hai shi xiao Anda ingin yang mangkoknya porsi besar atau porsi kecil? Kita bilangnya large atau regular. Dia bilangnya tawan da yang large. Dialog berikutnya ikuti lau sebaca dulu ya. La da hai shi bu la lade da. Bu la Zai yao yi bei hai liang de? Liang de. Artinya apa sih? Di sini dia mulai memberikan pilihan. Yang pertama pramusajinya berkata, ingin yang pedas atau yang tidak pedas. Maka di situ ada gambar cabe ya dan sebelahnya itu cabenya disilang, tidak ada cabe. Silinmu memesan pula atau yang tidak pedas. Kemudian Linmu juga memesan caiyao ipe doujiang cai, uh, cai. di sini artinya again lagi. Uh, saya pesan lagi satu gelas Susu kacang jadi tidak hanya mie saja yang dia pesan, tapi dia juga memesan minuman susu kacang. Ya udah, de, hai, liang de, mau susu kacang yang panas atau susu kacang yang dingin. Uh, dia maunya liang tak dia memesan yang sejuk, yang dingin. Kemudian yang terakhir, itu, 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 totalnya 50 kuai, yuan. Nah, itu sebutan untuk RMB. Dia sebutan bahasa sehari-hari kita bilangnya kuai, tapi bahasa uh, dalam mata uang tulisannya itu yuan. Ya, 50 kuai atau 50 yuan. Ya. ingin in cash,还是刷卡 atau mau bayar pakai card, dia gesek debit atau kartu kredit. Lin Mu menjawab, Suaka, saya mau bayar dengan gesek. Di sini ada kosakata yang kita pelajari. Ikuti lausu baca. <tuh> Yao, Wan, Mientiao, Hai, Shi, Xiao, La, Zai, bei, dou jiang, re, Liang, 一共快现金刷卡 Kosa Kosakata yang kita pelajari di sini, grammarnya adalah ternyata ada kata benda-kata benda tertentu yang bisa juga dijadikan sebagai kata bantu bilangan. Contohnya, one yang artinya mangkuk, pay yang artinya gelas. Kalau dipakai buat kata bantu bilangan, contohnya seperti di bawah ini. Iwan tiao, satu mangkok uh, bakmi, tau kacang satu gelas susu kacang. Nah, kemudian di sini juga kita mempelajari kata shi yang artinya atau, tapi kata shi biasanya hanya bisa dipakai untuk kalimat tanya, tidak boleh dipakai untuk kalimat uh, yang positif atau yang uh, pasti kayak gitu. Contoh kalimat tanya di bawah ini kita bisa lihat Niau tawan tak, haisir ta. Kamu mau yang mangkok besar, yang porsi be, mangkok besar atau yang mangkok kecil. Kemudian di sini terkadang kata benda uh, tidak perlu ditekankan di sini, hanya perlu menampilkan atributnya saja juga. Orang yang mendengar sudah mengerti yang dimaksudkan itu ialah benda apa. Contoh kalimatnya di sini ada kata tawan tak, tak yang porsi besar atau yang porsi kecil, yang mangkok besar atau yang mangkok kecil. Sebenarnya yang ingin dijelaskan di sini adalah mian tiao, babi, bak minya, bak minya atau minya. Tapi dia tidak lagi menyebutkan kata bakmi. Jadi dia tidak bilang tawan atau mian tiao, dia tidak bilang siawan atau mian tiao, dia cukup menyebutkan tawan atau siawan. tak selesai. Nah di bab 20 kita mempelajari topik yang berjudul Nin Yao Ta Hai Shi Xiao te. Semuanya berupa pilihan, ya opsi pilihan. Namun kosakata yang dipelajari lebih banyak lagi. Ada kosakata apa aja ya? Ikuti lo sebaca ya. Ada Han Pao, Ping, Shui, Tian, Xian, Jin, Xiao yang rou, niu rou, mi fan, kafe, ping, ke Nah, di sini kita mau coba bikin kalimat yang memberikan opsi pilihan. Di sini kita lihat ada gambar bakmi noodle ya. Di sini kosa katanya ada iwan satu mangkok mian noodle bakmi ya. Tawan Yang porsi mangkok besar? Siawan Porsi mangkok kecil? Contoh kalimatnya: Permisi tanya, apa yang ingin? Apa yang anda inginkan? Woyao, Iwan, Saya ingin satu satu mangkok uh, babi. Niniao, Kamu ingin mie yang ukuran mangkok besar atau yang mangkok kecil? Tawan tak? Yang mangkok besar. Kemudian ada burger. Burger di sini kita bilangnya hanpao. Kata bantu bilangan untuk burger kita boleh bilang ike. Kemudian ada ukuran besar dan ada ukuran kecil. Besar kita bilangnya tata. Kecil kita bilangnya xiao ta. Contoh dialognya, "Qingwen, nin yao shenme? Wo yao Saya ingin satu buah burger. Nin yao hai shi xiao Anda ingin yang ukuran besar atau ukuran kecil? Jawabannya tata, yang ukuran besar. Kemudian pizza ping. Pizza ping itu sebenarnya pizza. Ya. Di sini kata bantu bilangan untuk pizza iko. Ya, satu iko, satu buah. Tata itu yang besar, xiao te, itu yang kecil. Kemudian kita lihat kalau satu potong pizza kita bilangnya bukan iko, kita bilangnya ikuai. Ikuai, ya. Nah, tulisannya sama seperti kita mau bicara uang. Kalau uang itu tadi kan mata uang RMB kita bilang wu kuai, pakai kata yang itu. Nah jadi kalau satu slice kita bilangnya i Di sini dia bilang, bukan bilang i dia bilang i ke artinya satu loyang. Nah contoh kalimatnya, Qing wen ni shama wa yao i ping, saya ingin satu loyang pizza. Ni yao ta ta xiao kamu yang besar atau yang kecil? Kali ini dia mintanya xiao ta yang kecil. Kemudian ini untuk air minum, air minum ya. Sui, dia bisa ada dua macam juga, re liang, tak? Yang panas dan yang dingin. Kata bantu bilangan untuk sui, di sini dia pakai gelas, jadi bilangnya ipe. Contoh kalimat ya, cinguan, ini ipe apa? Saya ingin satu gelas air. Mau re atau liang? -te. Anda ingin yang panas atau yang dingin? Dia nggak pakai sui lagi. Mau re atau liang? Kayak gitu nggak salah tapi nggak perlu pakai sesuai lagi. Jawabannya liang tak yang dingin. to chiang, nah ini susu kacang. Susu kacang di negara Tiongkok ternyata ada dua macam. Sien tak, tian yang asin dan yang manis. Gitu ya. Kata bantu bilangan untuk susu kacang juga pakai gelas. Ipei. Nah contohnya, Qing wen ni niao wo yao ipei Ya, saya ingin satu gelas susu kacang. Ni niao, xian te, hayse, tian anda ingin yang asin Atau yang manis? Tian te, yang manis. Kemudian di sini ada hanpao, hanpao tadi kita udah belajar artinya burger. Tapi kali ini dia nggak bilang yang besar, nggak bilang yang kecil. Tapi dia bilangnya lata, pula, la yang pedas dan tidak pedas. Contoh kalimatnya: Qingwen, niau xianma. Permisi tanya, anda ingin apa? Wayao saya ingin satu buah burger nin ya la kamu pengen yang kamu ingin yang pedas atau yang tidak pedas jawabannya la yang pedas la itu pedas kemudian di sini ada kata kele uh, itu artinya coke atau kita bilang coca cola iping itu artinya satu botol botol juga ada ukurannya ya ada ukuran yang besar dan ada ukuran yang kecil yang botol besar kita bilangnya ta ping de. Ukuran botol kecil kita bilangnya xiao ping de. Nah, contoh kalimatnya, Qing wen nin yao we yao yi ping ke Nah, terus segitu dia bilangnya, nin yao uh, ta ping de, hai uh, se xiao ping de. xiao ping de, ya, di sini ya. Jadi, uh, ini dia mau Coca-Cola, dia mau yang botol kecil. Kemudian di nomor 8 ini kita yang terakhir juga kita membicarakan tentang xiao zi. itu artinya dumpling. Yang rou ta, itu yang daging kambing, new rou ta, itu yang daging sapi. Nah, contoh kalimatnya. Oh, di situ ada kata bantu bilangan izin itu ukuran berat ya. izin itu artinya setengah kilogram. Nah, dia kalimatnya contohnya Cingwen, ni niao shen ma. Permisi tanya, Anda ingin apa? Wayao, yi jiao saya ingin satu, uh, setengah kilogram uh, dumpling atau kita bilangnya pangsit. yao yang rota, sih, new Anda ingin yang daging kambing atau yang daging sapi? New yang daging sapi. Oke, kita sudah belajar sampai di sini, gimana? Sudah bisa. Nah, inilah modul yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa.